Profesi guru merupakan pekerjaan yang mulia. Namun, tak sedikit guru yang harus berjuang lebih keras seperti yang dirasakan Aziz bin Wahid. Aziz diketahui mengajar di wilayah terpencil di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Aziz mengaku sudah mengabdi selama 8 tahun di wilayah tersebut. Selama mengabdi, Aziz harus menggunakan perahu untuk menuju sekolah tempatnya mengabdi. Aziz mengaku mengalami kendala saat mengajar di wilayah tersebut. Mulai dari minim fasilitas sekolah hingga terbatasnya listrik dan jaringan internet. Aziz juga berusaha menyesuaikan diri dengan belajar bahasa daerah setempat. Tak hanya itu, Aziz secara perlahan juga mengajarkan para murid belajar bahasa Indonesia. Mengajar di daerah pedalaman itu tantangannya pasti banyak sekali ya. Tetapi tantangan itu jangan kita jadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu di daerah terpencil seperti itu. Jadi salah satu tantangannya misalnya mungkin dari akses dan fasilitas yang memang kurang memadai. Tetapi bagaimana kita sebagai guru tadi harus tahu mengatasi kekurangan itu dengan memanfaatkan bahan pembelajaran yang terbatas tetapi menarik dan bermanfaat. Meski banyak kendala, hal itu tak menghalangi Aziz untuk melaksanakan panggilan jiwanya menjalani profesi guru di wilayah tersebut. Aziz berharap semangat para guru dapat menularkan antusias anak di wilayah terpencil untuk menimba ilmu.